Setidaknya 6 orang tewas akibat badai tornado yang menerjang negara bagian Alabama, Amerika Serikat. Seperti inilah kondisi di kota Selma, Alabama, Amerika Serikat setelah diterjang badai tornado pada Kamis waktu setempat. Banyak rumah di wilayah ini porak-poranda akibat diterjang badai. Pemerintah Alabama melaporkan setidaknya 6 orang tewas akibat kejadian ini. Tidak hanya di kota Selma, pemerintah juga melaporkan terjadi kerusakan parah di sejumlah kota-kota lainnya. Saat ini badai yang menerjang Alabama telah bergerak ke wilayah timur dan menyapu negara bagian Georgia. And I just want to remind folks that Selma.